Sebanyak 820 massa PDIP Bantul akan mengikuti puncak peringatan Bulan Bung Karno di Jakarta. Mereka diberangkatkan oleh Ketua PDIP Bantul Joko Purnomo. Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Pemberangkatan rombongan sebanyak belasan bus ini berlangsung di kantor DPC PDI Perjuangan Bantul. Rombongan sebanyak itu terdiri unsur struktural pengurus, sayap dan perempuan PDI Perjuangan. Kata Joko Purnomo didampingi Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo ST. Menurutnya rombongan yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu, 24/6 pagi. Mereka selanjutnya akan membaur dengan rombongan dari berbagai daerah secara nasional yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Terkait dengan acara itu, seminggu yang lalu DPC PDIP Bantul juga telah memberangkatkan sekitar 100 personel Satgas untuk mengikuti pelatihan. Kami mengharapkan perjalanan rombongan aman dan lancar hingga mengikuti acara itu dengan baik, sambungnya. Dikatakan, acara yang juga akan dihadiri oleh Ketum Megawati Soekarnoputri kali ini untuk menguatkan PDI Perjuangan menghadapi tantangan dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Sementara itu, Hanung Raharjo yang juga sebagai pengurus DPC PDIP Bantul mengharapkan acara di Jakarta itu akan menguatkan partai ini. Saya dan Pak Joko juga akan berangkat ke Jakarta, kata Hanung. Dalam start pemberangkatan rombongan ini juga dilakukan pengaturan lalu lintas oleh kepolisian. Ya, merdeka. Kita Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bantul pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, kita akan berangkat menuju ke Gelora Bung Karno Jakarta dalam rangka melaksanakan instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk mengikuti kegiatan puncak peringatan Bulan Bung Karno tahun 2023. Dan hari ini kita sudah disiapkan 17 bis, kita akan berangkat bersama kader 820 orang berangkat menuju Jakarta, dan kita langsung akan menuju ke Gelora Bung Karno. Dan momentum ini adalah merupakan momentum yang sangat sangat baik bagi kita untuk tetap solid, tetap kompak dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menyongsong pemilu tahun 2024. Yang mana untuk Bantul hari ini mengirimkan 820 kader terdiri dari struktural partai, kemudian badan sayap partai, dan kader perempuan partai. Tanggal 18 kemarin kita sudah mengirimkan 100 orang Satgas Cakrabuana untuk mendahului mengikuti kegiatan-kegiatan pra puncak acara Bulan Bakti Bung Karno di Jakarta. Saya berharap kepada teman-teman semuanya, kita tetap menjaga ketertiban baik dalam perjalanan maupun sampai dengan nanti di Gelora Bung Karno untuk mensukseskan kegiatan Bulan Bakti Bung Karno bergabung dengan kader-kader seluruh Indonesia yang diperkirakan lebih dari 100.000 kader PDI Perjuangan akan berkumpul di Gelora Bung Karno. Terima kasih Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Mbak Puan, terima kasih Mas Bambang Pacul. Bantul siap berangkat, Bantul siap menyukseskan pemilu legislatif, pemilu presiden tahun 2024. Merdeka! Merdeka!